Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini aku mau bikin puding mangga coklat. Selain tampilannya cantik, rasanya sangat enak dan segar, apalagi dimakan cuacanya lagi panas kayak gini. Nah, pengen tahu bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda loncengnya, like, komen, dan juga subscribe. Di sini bahan-bahan yang aku siapkan ada 200 gram gula pasir, 1000 ml air, 500 gram buah mangga, 2 bungkus SKM, 2 bungkus santan instan, 1 bungkus coklatos, 1 bungkus Nutrigel plain, dan 1 bungkus agar-agar plain. Pertama, kita siapkan panci, tambahkan 1000 ml air, tambahkan 1 bungkus Nutrigel plain, 1 bungkus agar-agar plain. Dua saset SKM. Dua bungkus santan instan. Dan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita ambil kira-kira 200 ml adonan untuk topping coklatnya seperti ini. Tambahkan 1 bungkus coklatos. Lalu ini kita aduk-aduk sebentar saja, kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor lalu angkat. Di sini aku siapkan cetakan bunga matahari ukuran besar. Lalu tuangkan adonan puding coklatnya pada bagian bentuk bunganya saja. Rapikan dan tunggu hingga ngeset ya. Kemudian kita blend buah mangga, beri sedikit adonan putih agar memudahkan saat ngeblend. Lalu tuangkan ke dalam adonan dan aduk merata. Kemudian kita masak sambil diaduk hingga mendidih. Lalu tuangkan ke dalam adonan 1 sendok tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Ini supaya agarnya kalau sudah dingin tidak berair ya. Sementara adonan puding coklatnya sudah ngeset, kita tusuk-tusuk memakai garpu seperti ini supaya nanti tidak lepas. Kemudian tuangkan adonan puding mangga tahap demi tahap sampai selesai.
dan tunggu hingga ngeset ya. Dan ini pudingnya sudah ngeset. Lalu kita keluarkan dari cetakan. Tuh hasilnya cantik sekali teman-teman. Iris sesuai selera ya. Dan kita coba dulu. Puding mangga coklat selain tampilannya cantik, rasanya sangat segar banget, apalagi dimakan dingin-dingin dari kulkas. Teman-teman jangan lupa untuk mencoba ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.